Yeah. Hey guys, apa kabar kalian semua anak-anak rakus di luar sana? Semoga kalian semua kenyang. Jadi, seperti yang kalian tahu, minggu lalu gue ngelakuin challenge makan jengkol lomba sama Neng Eli, dan gue kalah telak, gue muntah-muntah di sana. Dan karena gue merasa gue tuh laki-laki yang penuh harga diri dengan nama gue yang rakus gitu kan, cowok rakus, gue gak mau kalah lagi untuk kedua kalinya dong. Jadi kali ini kita akan nantang lagi Neng Eli untuk lomba yang berikutnya, ronde 2. Dan ladies and gentlemen, this is lomba makan pete. Kalian bisa juga cek videonya Neng Eli makan pete di bawah sini. Oke, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita akan makan di bagian bawah, di ruang makan, di mana sudah disediakan pete dan makanan lainnya yang lezat. Let's go. Di sini petenya ada dua jenis. Yang ini digoreng, ini direbus, ini digoreng. Ini kita akan timbang dulu di skala seperti biasa. Gue juga di sini ada bawang jagung supaya nggak seret. Ada kecap manis untuk makan pakai sambelnya. Dan ini sambel Neng Eli dari si Elinya yang ngasih gue senjata ini yang udah gue masukin ke sini. Jadi kita akan mulai. How much I can eat this pete? I will use my hand, babe. Tapi nggak, karena makan pete tak nikmat tanpa tangan. Oke, jadi ini 300 berapa tuh? 330 gram actually. 330 gram. Oke. Okay. Kita akan mulai. Bawang jagung. Sambal nengelinya dulu kita coba. Udah manis. Enak. Cuma aja di sini aja nih. Wow. Mungkin karena petenya agak kecil-kecil jadinya enteng. Sambal yang ini enak banget. Cocok sama pete. Pedes-pedes maknyus. Guys, nasi putih pulen, bawang mie jagung. Gua minum dulu. By the way, tadi udah berapa lama ya gua makan? Lupa gua. Udah, kita mulai dari sekarang aja. Sorry. Gue lupa, gue baru makan sedikit banget sih. Udah kurangin aja sendiri ya. Gue gak mau tau, cuma ini enak banget nih. Gila.
Kenyang banget. Yang banget. Gue cuci tangan dulu ya. Oh. Minum dulu. Aduh. Di kamera gue, tadi sejak tadi gue taruh udah mau 15 menit, mungkin 1 menit lagi gue udahan. Ini gak berapa, Tik? Hmm. 30 gram. Ya, gue udah kayak gak kuat. Asem. Pertama-tama enak banget, lama-lama segala sesuatu yang terlalu banyak itu tidak baik. That's it. Nah, lomba makan pete, tapi sebenarnya ini gak lomba-lomba banget sih, lebih kayak menikmati juga sih, cuma kayak akhir-akhir aja. Jadi kita timbang dulu ya. Ini tinggal udah 13 menit, tapi tadi kan gue mulai duluan, jadi kita stop aja. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Petenya tinggal segitu tuh, bisa kalian lihat. Oke. Tadi mulai 330 gram ya. Kalian bisa lihat sendiri kira-kira berapa. Kira-kira 50 kurang dikit banget. Mungkin ini 48 gram. Jadi total saya ngabisin berapa? Kalkulator
330 dikurangin 45 gram. Berapa itu? Mungkin 50 gram kali ya itu. 50 gram lah. Jadi saya ngabisin 280 gram. Nah, kita lihat aja nih kali berapa ya. Oke. Mulut gue bau banget. That's it for today's video. Jangan lupa like, subscribe, and comment di link down below, juga link-link yang ada di bawah. Jangan lupa juga follow my Instagram @cowokrakus dan kasih komen kalian mau tantangan apa lagi, mau apa lagi, makan apa lagi, terserah. So I wish you guys, there you guys soon. Salam rakus, anak-anak rakus. Bye bye.